Nah, di video kali ini saya sedang berada di Kota Blitar, guys ya. Tepatnya di Jalan RA Kartini ya, guys ya. Jadi di video ini, guys ya, saya mau mereview atau bikin vlog jalan-jalan di Kota Blitar, guys ya. Seperti apa kondisi jalan yang ada di Blitar ya, maksudnya gitu. Hari ini cuaca sangat cerah sekali, guys ya. Saat ini pukul berapa ya? Pukul 5 ya, pukul 5 hari ini, guys. Tapi 5 sore cuaca masih sangat-sangat cerah. Bahkan panas, guys. Ungkap mobilku rane AC ini, guys, mobil jadi. Nah, di depan itu ada perempatan, guys ya. Lampu merah. Kita berhenti dulu, guys. Ini, guys ya, di samping kiri saya ini persis, guys ya. Ini ada cucian motor dan mobil yang sangat terkenal, guys. Sangat ramai sekali, guys. Tiap hari penuh. Cucian mobil lain ini sangat bagus, guys. Sangat bersih, sangat kinclong. Di dalamnya juga ada warung kopi, guys. Kita juga dapat jika nyuci mobil di sini, guys ya, kita dapat free kopi satu cangkir, guys. Lumayan lah gitu, omongan tuh. Sabar, guys ya, masih lampu merah, guys. Saat ini kita masih berada di Jalan Kartini nih, guys. Oke, udah lampu hijau, guys ya, kita jalan. Kita ambil yang kanan, guys ya. Kita ambil kanan, guys ya. Kanan ini masuk Stadion Blitar, guys ya. Stadion Kota Stadion Supriyadi Kota Blitar ya. Itu di depan itu, guys ya. Itu Stadion Supriyadi Kota Blitar. Ini posisi kita sedang berada di Jalan Kelut, guys ya. Jadi Stadion Supriyadi Kota Blitar itu berada di Jalan Kelut. Kalau tampak dari depan ya. Nah, itu di depan, guys ya. Kelihatan ya, udah sampai di sini kelihatan kan? Itu masjid yang sangat-sangat terkenal, guys ya. Yaitu Masjid Ar-Rahman Kota Blitar, guys ya. Masjid itu dinobatkan sebagai Masjid Nabawi. Artinya disebut miniaturnya Masjid Nabawi, guys ya. Karena sangat-sangat persis 99% lah. Sangat mirip dengan Masjid An-Nabawi. Dari segi bentuk, segi apa aja lah. Cuma yang membedakan ukurannya, guys. Tentu ukurannya kan lebih kecil, beda dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah ya, guys ya. Nah, kita ambil yang kanan, guys ya. Kalau kita ambil yang kiri, guys ya, ini arah jalur alternatif menuju Kediri, guys. Tulungagung, Serengat, Udanawu, jadi lagi ini. Kita ambil yang sini aja, guys ya. Mobilnya gudak-gudak ya, guys, kok mobil tua, guys. Ini gak ngarit. Nah, kita sekarang berada di Jalan Ciliwung Kota Blitar, guys ya. Jalan Ciliwung. Nah, di depan itu, guys ya, di samping kanan jalan, guys ya. Nah, sekarang persis di kanan saya ini Studio Radio Mayangkara, guys ya. Radio Mayangkara FM. Sangat terkenal radio ini, guys ya. Radio Mayangkara FM yang berada di Jalan Ciliwung ya, Kota Blitar. Kita vlog santai-santai aja, guys ya. Di samping kanan ini, guys ya, kantor Kecamatan Kepanjen Kidul, guys ya. Jadi kantor Kecamatan Kepanjen Kidul itu terletak di Jalan Ciliwung.
TI itu ya guys ya. Nah di samping kanan saya ini guys ya, ini ada pondok pesantren ya Nurul Ulum Blitar guys ya, atau yang biasa disebut yang sangat terkenal orang bilang tuh Maknu. Jadi di situ tentu perguruan NU ya, NU dari mulai Sanawiyah, Aliyah, dan di situ plus pondok pesantrennya guys ya. Jadi yang orang bilang Maknu ya itu berada di Jalan Ciliwung. Oke, kita cukupkan dulu guys ya video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu memberikan informasi bagi kalian yang mungkin saat ini ingin mengetahui seperti apa kondisi jalan yang ada di Kota Blitar. Ini masih sebagian guys ya. Bila itu baik-baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.